hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena jaraknya berapa meter nih? Habis sini sambung lagi robbana atina. Kalau belum habis lagi robbana atina. Itu sajalah yang diulang, yang diulang-ulang. Cukup tuh Pak Ustaz, cukup. Baik dunia, baik. Apa lagi yang nak minta? Habis di doa itu habis. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, selesai itu saja. Nah, jadi tak usah payah-payah ibu-ibu. Cukup Rabbana ah. Itu mulainya dari mana? Dari sudut yang mana? Ke Hajar Aswad. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Ini belum selesai saya nulisnya. Al-Mu'alah. Nah, ini dulu. Ini garis bawahi Bapak Ibu supaya tak keliru. Laisa hunaka zikrun au du'aun khassun bi kulli syautin. Nah, itu kata bahasa Arabnya. Tidak ada zikir, tidak ada doa khusus bi kulli syautin di masing-masing putaran. Tak ada Pak. Kalau Bapak nanti ada dapat buku panduan, putaran tawaf satu doanya ini, putaran kedua doanya ini, tiga doanya ini, empat ini, lima ini, enam ini, tujuh ini. Kalau Bapak Ibu sudah hafal, bacalah. Tapi kalau belum ada yang hafal, jangan berusaha mau menghafal. Jangan dapat awal, tengah hilang, dapat tengah, ujung hilang. Dan dalam aturan tawafnya tidak ada laisa hunaka zikrun au du'aun khassun bi kulli syautin. Tidak ada doa zikir khusus untuk masing-masing putaran. Nah, lalu kalau tidak ada khusus, itu berarti umum. Bacalah zikir-zikir, tasbih-tasbih yang kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja lah untuk Bapak Ibu ucapkan, dan itu nilainya agung. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sepanjang putaran tawaf sampai ke rukun yang mani, kalau bisa diusap-usap, kalau tidak tak usah memberi isyarat. Baca sajalah doa antara yang mani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau belum juga sampai ke ujung, baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Nah, sampai di sudut Hajar Aswad balik, itu dihitung satu putaran. Tinggal enam. Nah, kita angkat tangan lagi untuk yang ke dua. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar, dikecup kembali, muter lagi. Yang ke dua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Sampai rukun yamani lagi di u. Sah. Kalau bi sah. Kalau enggak, enggak usah kasih isyarat, baca lagi doa sapu jaga sampai balik Hajar dua. Begitulah seterusnya sampai hitungan yang ke tujuh. Nah, lalu dari satu sampai tujuh mesti mualah. Mualah itu mesti berkesinambungan, tidak boleh putus gitu.
Nanti bapak-bapak yang ahli hisap baru 4 putaran. Aku nak menghisap dulu, berhenti dulu. Tak boleh pak, itu namanya putus. Tidak mualah. Dia mesti tawaf itu mesti mualah. Boleh tidak mualah hanya dua sebab. Yang pertama, azan dikumandangkan, orang akan sholat. Ibu baru dapat 3 putaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti tanda sholat wajib akan ditunaikan. Bersiap-siap bapak ibu, bersiap-siap mencari tempat di mana kita akan sholat. Jadi di seputaran Ka'bah. Ingat kita sudah berapa kali? 3,5 azan, sempurnakan sampai 4. Sudah itu kita cari tempat. 4. Sholat dulu. Nanti sudah sholat selesai, melanjutkan yang ke 5. Bismillah ya Allah Akbar. Nggak dihitung dari satu lagi, tinggal nambah yang tadi belum selesai. Yang kedua, boleh tidak mualah kalau ibu-ibu batal wudu. Nah, baru dapat 3 putaran, angin keluar. Kalau hanya megang ibu atau megang bapak, enggak apa-apa, tidak batal bu, insya Allah. Sebab kalau batal, kawan tawabnya selesai. Tak selesai-selesai kan? Orang bapak dengan ibu kan pegangan. Lalu kapan tawabnya selesai kalau itu dianggap batal? Tak jadi-jadi tawab. Nah, itu tidak dianggap batal. Untuk batal kalau kita buang angin. Kalau sudah buang angin, jangan pura-pura tak tahu. Nah, nanti kan cuma aja tawabnya, padahal kita sudah batal. Kalau posisi batalnya di sini baru, misal baru berarti 3 lebih 1/4. Nah, ibu keluar mencari tempat wudu. Nah, gitu, tinggalkan tawaf, jangan lanjutkan. Nanti ketika wudu sudah selesai, kalau ibu masih ingat di mana posisi berhenti tawaf kita tadi, mulai dari situ balik. Nah, berarti 3/4 lanjut 4. Tapi kalau tak ingat, kita mulai dari sini tapi tidak melanjutkan dari awal. Tadi kan 3/4. Berarti mulai yang ke-4 balik dari sudut aja Aswan. Begitulah kira-kira bapak ibu yang terkait dengan tawaf. Sudah selesai sampai 7, yusannu, kemudian dia disunatkan sholat 2 rakaat ya khalfah maqam Ibrahim. Nah, sudah tawaf selesai 7, habis ini. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah, tadi habis blek 7, cukup. Maka pekerjaan selanjutnya salat, namanya salat sunat tawaf. Salatnya sunnahnya di belakang makam. Ini makam Ibrahim. Nah, salatnya sini. Kalau terlalu padat orang mundurlah sedikit, nanti dipijak. Pokoknya mengarah berada di belakang makam, mungkin sebelah sono. Kalau memang tidak mungkin, tak dapat kita mencari tempat pas sejajar dengan belakang makam Ibrahim, solatlah di mana saja di dalam Masjidil Haram itu. Niatnya solat sunat tawaf. Sengaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat lillahi ta'ala. Solatnya sendiri-sendiri masing-masing 2 rakaat lah. Setelah Fatihah bacakan qul ya ayyuhal kafirun, setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Salat 2 rakaat selesai bapak ibu, kemudian menghadap. Ini namanya multazam, antara ajar dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Kalau bisa mengarah dekat,
berdiri dekat arah Multazam itu, berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk keadaan di mana doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita berdoa, kalau nak masuk ke sini, ini tadi apa? Ijin. Kalau tak dilarang oleh Pak Polisi, masuklah, tengok. Kalau bisa sholat sunat di situ, sholat sunat. Kalau enggak usah maksa diri. Berarti tawaf sudah selesai, sholat sunat tawaf sudah selesai, berdoa sudah selesai, maka kita kemudian disunatkan minum air zam-zam. Banyak keran di seputaran situ, ada gelasnya ya, yang bisa kita ambil, kita minum. Sambari istirahat beberapa saat untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu sa'i. Kalau masih ada pertanyaan tentang tawaf, ya, secara umum azan, yang kedua karena buang angin, batal wudu. Hanya di pertanyaan, boleh tak kalau seandainya kita punya anak, ini batal, karena kita harus lantar dia, bagi kita boleh tak? Boleh pak, boleh. Boleh. Atau kalau ibu batal, bapak tidak, apa kira berwudu surang, hilang ibunya nanti. Maksudnya boleh. Boleh bapak? Dimulai di mana kita berhenti, atau kalau tadi sudah tahu hitungannya berapa, kita tinggal melanjutkan. Apalagi malam hari suruh pula ibu pergi sendiri berwudu. Oleh karena itu pandai-pandailah di saat tawaf itu, kalau bisa tidak batal wudunya. Kalau lah terasa seketek-seketek nak buang angin, tahan aja lah, makhluk gitu. Itu maksud saya, artinya pandai-pandai supaya wudhu tidak batal. Tapi kalau dia memang lepas juga, jangan diam-diam. Kan itu tadi begitu Pak Ji. Karena untuk dapat pergi ke tempat kamar mandinya panjang ininya, jauh, apalagi bapak ibu yang belum kenal medannya, malam pula lagi besok, jadi memang agak serba ini. Oleh karena itu pandai-pandai menjaga untuk minimal sampai dengan tawaf selesai, sebab nanti urusan sa'i itu tak perlu lagi, artinya kalau batal pun enggak apa-apa. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Ini banyakkan pertanyaan sulitnya untuk berwudu. Ya. Kita untuk kita ini dikiasati dengan cara membawa air seperti kumpotan itu, yang penting tangan kita basah. Kumpotan misalnya kumpotan tidak pernah mau setrika itu. Bapak ibu yang saya muliakan, bersuci itu, bersuci kaitannya dengan air itu ada istilahnya. Yang pertama falsilu, yang kedua wamsahu. Ini kalau dalam ayat wudu, kalau saya bacakan ayatnya, idza kumtum ilas sholah, kalau kamu berkeinginan untuk mendirikan sholat, maka kata Allah falsilu, basuh, falsilu wujuhakum, basuh wajah, sudah itu wa'ai diyakum ilal marofek, basuh kedua tangan hingga siku. Nanti untuk kaki wa'al julakum ilal ka'ben. Dua kaki juga dibasuh sampai mata kaki. Tetapi ada perintah kemudian wamsahu biru sikum, usaplah ke palamu. Jadi bapak mesti membedakannya antara membasuh
dengan mengusap. Karena kalau untuk wajah dia dibasuh, untuk tangan dia dibasuh, untuk kaki dia dibasuh, untuk kepala diusap. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau menggunakan semprot, bisakah termasuk dalam kategori membasuh wajah? Atau Bapak semprotkan sapu tangan ibu-ibu, lalu itu mengelap namanya, bukan namanya membasuh. Walaupun mungkin basah, kena lap sapu tangan tadi itu, tapi dia tidak masuk dalam kategori. Oleh karena itu, kalau mau diantisipasi, mungkin kalau Bapak memperhatikan ada YouTube cara berwuduk dengan segelas air sebanyak aqua ini bisa berwuduk, Pak. Ini bisa berwuduk, berwuduk dengan segelas air. Ini bisa kita lakukan untuk wudu dan memenuhi perintah itu tadi. Nanti tolong ada YouTube berwuduk dengan segelas air oleh Syekh siapa itu saya lupa ininya. Itu caranya ditunjukkan bagaimana segelas air itu cukup untuk berwudu. Nah, tapi memenuhi kriteria memang perintah itu ada falsilunya, ada uang sahur. Saya memperhatikan ibu-ibu. Nah, disemprotnya sapu tangannya itu, lalu dia lapkan wajahnya. Maksud saya itu disebut membasuh atau tidak? Itu yang saya hanya khawatirkan itu, Bapak. Oleh karena itu kalau mengantisipasi bawalah satu gelas air saja dan itu bisa dipakai untuk berwudu daripada Bapak semprot. Saya takut nanti tidak memenuhi kriteria membasuh itu. Oke? Okay? Nah, ini perintah, Pak. Jadi ada falsilu, ada wamsahu. Ya, Bapak? Oleh karena itu antisipasinya berwudu dari rumah mau keluar hotel, jaga saja wudunya sampai supaya tidak batal. Itu saya kira solusi yang paling baik. Tapi kalau lepas ya memang harus berwudu seperti apapun caranya. Oke? Okay? Silakan ibu-ibu kalau masih ada pertanyaan. Ini tawaf. Sudah ada yang menghafal zikir-zikir tertentu? Saya tidak menganjurkan itu. Dan itu tidak ada tuntunannya. Nah, tapi kalau sudah hafal, bacalah. Nah, satu ini, dua ini, sampai yang ketujuh. Tapi kalau tidak, balik lagi ke sini. Supaya tidak memberatkan Bapak Ibu, tidak ada. Jadi jangan pula itu yang membuat Bapak Ibu tak tidur nanti. Saya belum hafal doanya lagi, Pak Ustaz. Jadi tak tidur-tidur dia menghafal itu. Dapat di awal, di tengah hilang, dapat di tengah, di ujung hilang. Tak jadi-jadi. Tidak ada, tidak perlu. Cukup tasbih-tasbih yang kita bi. Atau Bapak Ibu di setiap putaran itu boleh ngaji. Ngaji boleh. Ibu berapa surat abal? Bacalah itu selama tawaf itu. Daripada mikir doa, zikir setiap putaran itu pening kepala kita. Tidak ada. Oke, Bapak Ibu tidak ragu. Sama juga Bapak Ibu ragu sholat. Digompe. Tawaf itu juga karena dia keliling, saking asik keliling 5 apa 6? Ragu biasa itu Bapak Ibu. Ambil hitungan yang kecil. Jangan diambil yang 6 karena nak copek selesai. Ambil yang kecil. Kalau 5 dengan 6, yang 6 buang. Ambil yang 5. Karena tawafnya mesti 7, berarti tinggal 2 putaran lagi. Nah gitu, kalau sempat terjadi keraguan. Oke, Bapak? Jadi sudah selesai sholat, sunat tawaf, pekerjaan kita kemudian adalah? Bapak, tawaf? Silakan Pak. Terima kasih. Sehubungan dengan tawaf ini, ya. Ini kan tersebut.
sudut. Sudut pertama namanya sudut sesuatu. Ya. Yang kedua namanya kaki. Ya, sudut kaki. Ya. Yang ketiga sudut sami. Yang keempat sudut yang yaman. Nah, ya. Sudut pertama sudut sesuatu itu kita diharuskan untuk mencium kalau bisa. Ya. Ya, kalau tidak dengan mengambil tangan. Ya. Membaca Bismillah. Allahu Akbar. Sudut yang keempat juga ada sedikit apanya? Kalau bisa kita menyentuh. Menyentuh. Nah, nih. Tapi tidak. Tapi tidak mencium. Cium. Ya. Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin, lain dewan aja. Dewan saja. Dewan tidak dewan perlu memberi isyarat. Isyarat. Nah. Kenapa itu tidak dilakukan di sudut dua, sudut kaki dan sudut yang ketiga? Ya. Yang ya. Apa sambil? Ya, Bapak Ibu, pertanyaan itu jawabannya sama. Kenapa maghrib tiga? Begitu. Jadi saya sudah bahwa muafikun lihat di Nabi. Makanya saya katakan tadi, saya ingin subuh itu empat karena fresh. Tapi kok dua aja? Zuhur udah capek, sholatnya empat, nggak bisa. Itu kita ittiba. Oke, Bapak. Jadi tak perlu saya jawab itu karena begitulah aturannya. Nah, nanti kalau ditanya jawabannya macam-macam enggak pandai pula kita. Ada Ibu lagi yang di sebelah ini, Pak. Silakan, silakan, Bu. Ya, ya. Ya, Pak. Tolong sama kita. Nah. Tolong tanyakan bedanya. Ya. Ya, jangan malu. Iya. Persetujuan suami istri itu batal, Bu. Ya. Kata Pak Darurat. Kalau kita bermazhab Syafi'i batal. Tapi itu kalau dalam keadaan aman. Nanti kalau sudah selesai tawaf, batal balik dia. Yang tak batal itu hanya di saat tawafnya saja. Sebab kalau di saat tawaf itu batal juga, katakan tadi tawafnya enggak pernah selesai. Gitu, kalau yang bermazhab sendiri ya. Tapi kalau yang bermazhab Abu Hanifah misalnya, ya memang sejak awal tidak batal. Yang batal itu kalau benar bercampur. Gitu. Sebelah sini. Nah, sebelah sini itu sofa marwah. Sofa di sudut sejajar sudut Hajar Aswad itu ada sofa. Sekarang sudah tak nampak lagi sudutnya karena sudah ditutup oleh bangunan. Yang sejajar sudut Irak itu adalah marwa. Nah, sofa marwa. Kalau dihitung jarak itu sekitar 480 meter. Sofa marwa lebih kurang setengah kilo. Nah, lebih kurang setengah kilo kita berjalan dari sofa marwa itu hitung satu. Marwa sofa dua, sofa marwa tiga, marwa sofa empat, sofa marwa lima, marwa sofa enam, sofa marwa tujuh. Berarti sa'i habis. Lebih kurang tiga kiloan lebih sedikit Bapak Ibu harus berjalan untuk melakukan sa'i. Jadi posisi mas'anya sebelah, kalau sini makom Ibrahim dia berada di sebelah sini. Kita barangkali kalau dari pelataran bawah naik jenjang agak beberapa jenjang lalu belok ke kanan menuju sofa. Ah, karena sofa ada di sudut sini. Sini sofa, sudut sebelah sana marwa. Jaraknya lebih kurang 480 meter. Nah, Bapak Ibu terkait dengan sa'i, dia tidak seperti toharoh, tidak seperti tawaf yang harus suci. Sa'i tidak menuntut bersuci. Tapi sunat. Artinya kalau wudhu tadi masih ada, bisa langsung wudhu dipakai untuk sa'i. Tapi kalau ternyata sudah tawaf tadi wudhunya batal,
Bapak Ibu tak perlu lagi berwudu karena sa'i tidak menuntut wudu suci. Nah, gitu. Kemudian sa'i tidak harus seperti tawaf tadi. Jadi Bapak Ibu sudah, Bapak-bapak tadi sudah tidak lagi membuka bahu kanan, tutup saja lagi. Termasuk untuk sholat tadi, sholat dua rakaat tadi bahu kanannya tutup, karena membuka bahu yang disebut ittiba itu hanya di saat tawaf saja. Nanti di sholat dua rakaat belakang makam bahunya ditutup. Termasuk nanti di saat kita sa'i itu tidak ada lagi tuntutan untuk kita membuka bahu sebelah kanan. Nah, sa'i dimulai dari sofa dan berakhir di marwah. Nah, oleh karena itu dalam sa'i saya bacakan saja. As-sa'yu sab'atu aswad. Sa'i juga mesti 7 putaran. Bainas sofa wal marwah, antara sofa marwah. Maka hitungan tadi sofa marwah 1. Kalau tawaf kan tidak, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad baru 1. Kalau sa'i sofa marwah 1, marwah sofa 2. Nah, begitu seterusnya dan berakhir di putaran ke-7 itu di marwah. Dia mesti 7. Sudah itu, nah ini caranya. Yusannu inda qarabihi minas sofa. Kita tadi naik dari pelataran tawaf menuju ke bukit sofa. Disunatkan ketika sudah berada dekat, artinya sudah mau sampai di bukit sofa itu. Ini khusus fi bidayati syautil awal, hanya untuk permulaan. Sa'i saja di putaran pertama. Coba baca baik-baik. Disunatkan di saat mendekati soba pada permulaan putaran pertama. Sunatnya apa? Ayat qiraa, sunat membaca. Ketika kita udah ini, kalau saya anggap ini batas sofa, ada tanjakan sedikit, tanda kita naik bukit. Kita baca innas sofa wal marwata min sya'irillah. Terus tidak berhenti situ. Saya nulisnya kan putus tuh. Nah, coba ulang. Innas sofa, ikuti saya. Innas sofa wal marwata min sya'irillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima. Paman, saya ulang, waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ah, itu bacanya. Jadi saya ulang lagi, Bapak Ibu ikut, yang ini perlu dihafal. Ah, kan itu tadi, kalau yang doa-doa tadi itu tidak, ini perlu dihafal. Tapi ini pun untuk naik yang pertama saja. Ikuti saya. Innas sofa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita awi utamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, summa, summanya tak baca lagi. Kemudian yaqulu, nah, kemudian ucapkanlah abda'u bima bada Allahu bih. Nah, abda'u bima bada Allahu
bih. Nah, ini wajib dibaca. Jadi kalau seandainya apa macam mana? Nah, nanti kalau bisa dibaca oleh pembimbing. Oleh pembimbingnya atau oleh ada di antara kita supaya yang lain bisa ikut. Nah, seperti saya tadi. Nah, kan gitu, innas-safa wal marwata. Nah, sampai syakirun alif, habis syakirun alif thumma yaqulu, lalu kemudian dia katakan atau dia ucapkan abda'u bima pada Allahu bi, kalau diterjemahkan aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Nah, kita ingin memulai ibadah sampailah akhirnya kita di sudut di Bukit Sofa. Ada di Bukit Sofa. Sudah ada di Bukit Sofa. Coba sebelum saya jelaskan lanjutnya, coba Bapak Ibu. Wala yaqulu hadza. Bukan. Saya ingin nak memberi penjelasan. Ini keterangan ulamanya. Wala yaqulu hadza kalimat innasofa sampai syakirun alim, lalu kita tambah abda'u bima pada Allahu bi ini. Nah, katanya wala yaqulu hadza, tidak lagi diucapkan kalimat ini. Kalimat mana? Innasofa tadi. Illa, kecuali hanya bi bidayatish syautil awal, kecuali hanya pertama sekali kita akan naik ke Bukit Sofa. Nah, di saat itu saja, nanti tak ada lagi. Jadi nanti saya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu tengok, kalau tidak percaya, orang naik ke Marwah baca juga Inna Sofa, nanti balik lagi ke Sofa baca lagi Innas Sofa. Tidak, makanya oleh para ulama dibuat garisnya, ha, wala yaqulu hadza, tak boleh lagi diucapkan kalimat Innas Sofa tadi itu illa, kecuali bi bidayatish syautil awal, kecuali hanya untuk yang pertama sekali. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, jadi kalau sudah kita sampai sini abda'u bima pada Allahu bi, kita pun akhirnya sudah ada di mana? Di Bukit Sofa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yusannu ayyarkiyal mu'tamir hatta yarul ka'bah, berada dia di atas Bukit Sofa itu sampai dia melihat Ka'bah. Ini nampak dari Bukit Sofa itu nampak Ka'bah. Lalu apa yang dia lakukan? Payukabbiluha wa yarfa'u yadaihi, lalu menghadaplah dia ke mana? Ke Ka'bah, dan mengangkat kedua tangannya kama yarfa'u indad du'a, sebagaimana dia angkat tangannya ketika berdoa. Nah, begini kira-kira Bapak Ibu. Ini sudah sampai Bukit Sofa, saya menghadap ke Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangan seperti mengangkat tangan di saat berdoa. Apa yang kita ucapkan? Nih. Ah, yang ini mesti dihafal. Kalau tak ada yang hafal tadi, mungkin dibantu nanti oleh yang lain supaya yang belakang bisa mengikuti. Allahu Akbar, ikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga kali. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wahdah. Wa nasara abdah. Sampai ini saja. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh ibu tambah yuhyi, boleh juga tidak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sudah itu la ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah. Boleh sampai wa hazamal ahzaba wahdah, seperti kita baca di saat takbir hari raya. Sampai sini boleh, sampai wa hazamal ahzaba wahdah juga bagus. Summa yad'u, lalu kemudian berdoa bima sya'a, berdoalah sesuka hati. Nah, berdoalah minta.